Hai guys dan selamat datang. OnePlus terkenal dengan penghasilan telefon yang menawarkan spek yang tinggi pada harga mampu milik. 5 bulan selepas pengeluaran OnePlus 5, OnePlus 5T diperkenalkan bagi mengemas kini telefon mereka dan membawakan sedikit perubahan. Update fizikal yang paling ketara adalah skrinnya yang menggunakan ratio yang baru, iaitu 18:9 sebesar 6 inci ataupun dinamakan sebagai near bingkai. Semasa pelancaran OnePlus 5, OnePlus menyatakan pembekal mereka terlalu kecil dan terhad untuk menghasilkan panel nirbingkai ini. Satu kelegaan apabila mereka dapat menyelesaikan masalah itu. Panel yang digunakan adalah optik AMOLED yang diambil daripada Samsung dan mengubah sedikit software dan hardware mengikut kemahuan OnePlus sendiri. Kamera yang baru ini tidak lagi menggunakan dual kamera yang lama, wide angle lens dan telephoto. Kali ini gabungan kamera ini mempunyai sensor 16MP dan 20MP monochrome untuk memfokuskan pada low light photo yang kami akan masukkan pada ulasan penuh OnePlus 5 nanti. Menariknya, kamera ini masih lagi menggunakan EIS untuk mencegah blur pada image dan penstabilan video. Mengikut penggunaan saya, OnePlus 5 antara EIS yang terbaik dalam penstabilan image, tidak hairanlah mereka masih mengekalkannya. Antara yang menarik, OnePlus turut memperkenalkan facial recognition. Pada masa sekarang, banyak telefon telah pun menawarkan pilihan ini. Walaupun tidak menambah hardware ataupun fungsi yang lebih untuk meningkatkan lagi security facial recognition seperti iris scanner dan face ID oleh Apple. OnePlus turut tidak terkecuali dalam perubahan ini. Untuk mengesahkan perkara ini, co-founder OnePlus Kar Pei turut mengesahkan facial recognition akan hadir pada OnePlus 5 tidak lama lagi. OnePlus juga mengekalkan fingerprint scanner dan dialihkan pada bahagian belakang untuk pengguna yang masih mahukan security yang lebih tinggi berbanding facial recognition. Fingerprint ini disahkan untuk membuat pembayaran aplikasi atau untuk mengunci akaun di dalam aplikasi perbankan seperti CIMB, Maybank dan sebagainya. Operating system yang digunakan pada telefon ini masih lagi menggunakan 7.1.1 Nougat dan Skin Oxygen OS yang meletakkan sedikit custom pada OS Nougat ini. Oxygen OS tidak banyak membawa perubahan pada Android Nougat ini sebenarnya. Hampir semua aplikasi di dalam OnePlus masih lagi menggunakan stok Android dan kita mungkin akan lihat Android Oreo pada awal tahun 2018 ini. Telefon ini juga dikuasakan oleh chip Snapdragon 835 8 teras dengan gabungan 6GB RAM untuk storan 64GB dan 8GB RAM untuk storan 128GB. Sedikit kecewa apabila OnePlus tidak menyertakan Snapdragon 845 pada peranti mereka. Jika dilihat pada tahun sebelum ini, OnePlus melakukan perkara yang sama pada OnePlus 3T untuk mengemaskini prosesor pada masa itu. Memuatkan bateri sebesar 3300mAh cukup memadai untuk telefon berskrin besar nirbingkai ini. OnePlus 5T masih menggunakan dash charger sama seperti OnePlus 5, iaitu 5V, 4M dan jika dikira watt power, dash charge mampu memberi wattage sebesar 20 watt power. Selain itu, OnePlus 5T masih mengekalkan 3.5mm headphone jack, alert slider untuk memudahkan pengguna menyenyapkan telefon tanpa melihat pada skrin. Jadi itu adalah peranti OnePlus 5T yang terbaru. Kami amat kecewa kerana OnePlus tidak menyertakan Snapdragon 845 pada telefon terbaru mereka dan kami mengharapkan OnePlus 5T antara yang terawal menggunakan chip perprosesan tersebut. Okey, itu saja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.